pembinaan terhadap pelaksanaan jabatan notaris, bukan pelaksanaan jabatan PPAT. Jadi terkait hal itu sebenarnya ada kewenangan majelis yang lebih berhak untuk membicarakan hal itu. Cuma karena memang umumnya notaris adalah selaku PPAT, maka saya bisa memberikan pandangan hukum seperti itu. Pas MPD kami adalah untuk segala produk yang berkaitan dengan notaris ya, tidak dengan PPAT. Kota Jayapura tadi kita jelaskan bahwa ada 34 notaris. Kota ini cukup banyak notaris. Dan untuk pembentukan MPD itu hanya bisa kalau di satu kabupaten atau kota itu terdapat 12 notaris. Sehingga untuk Papua dengan luasan wilayah kerja notaris ini, kita hanya bisa membentuk satu MPD. Sementara untuk notaris di luar Kota Jayapura itu ada MPW, Majelis Pengawas Wilayah Notaris, yang Kakanul sebagai ketua untuk mengawasi semua kinerja notaris. Memang yang sekarang kita jaga itu berkaitan dengan banyaknya penggunaan pendirian badan hukum yang di dalamnya mereka menyembunyikan kekayaan tertentu yang bisa dilakukan untuk pendanaan teroris, narkoba, tapi juga kejahatan-kejahatan transnasional crime lainnya. Kita independen, kita tidak bisa dipengaruhi oleh notaris. Dalam kedudukan notaris itu kita benar-benar melakukan tugas-tugas ini secara profesional untuk melakukan proses pengawasan dari kerja. Karena mereka pejabat publik, pejabat negara yang tidak terstruktur dalam kelembagaan kita, tapi menggunakan simbol negara. Kan tidak banyak orang pakai simbol Garuda ya, hanya notaris dengan